Okey, hadis yang ke-153. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Qala Allahu 'azza wa jalla: Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabazilin fiyya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, cintaku pasti diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai kerana-Ku, orang-orang yang bermajlis kerana-Ku, orang-orang yang berziarah kerana-Ku, orang-orang yang saling berkorban kerana-Ku. Nah, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana cara mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama, apakah kelebihan kalau kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala? Kan? Apa kelebihan dia? Yang pertama sekali, Allah akan bimbing kita. Itu kelebihan orang-orang yang Allah cintai, yang bimbing kita. Bimbing apa? Bimbing keputusan-keputusan hidup kita. Hidup adalah keputusan. Bimbing agak ayat sekilan. Hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Hari ini nak datang kelas pada pagi ini keputusan. Mungkin rumah kita ada pipe rosak ke kan? Plumber dah datang, tapi kita kata kejap lagi lah, nak pergi kelas dulu. Itu keputusan tau. Hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Sebab tu ulama kata apa? Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup. Orang yang lemah dalam hidup dia. Dan orang yang rugi, orang yang tersilap buat keputusan. So keputusan penting dalam hidup. Okey. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bimbing dia. Bimbing apa? Bimbing keputusan hidup dia. Jadi kita dapat keputusan kita memberi kebaikan kepada kita tu. Kita dapat keputusan, kadang-kadang kita pening kepala tau. Macam mana nak buat ni? Keputusan besar ni nak buat ni. Nak buat macam ni ke, nak buat macam ni ke? Allah akan bimbing keputusan hidup tu. Mungkin ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah sekalian ada pengalaman kan? Kita nak keluar rumah kan, tiba-tiba bawalah benda ni, rupa benda ni nak guna penting, kita tak perlu pun mula-mula bawa, tapi keputusan rasa hati tu Allah bimbing. Itu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu pertama kelebihan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah bantu dia, Allah bimbing dia. Bimbing apa? Bimbing buat keputusan hidup. Yang kedua apa? Yang keduanya, diberi jalan keluar bagi permasalahan. Okey, semua kita ada masalah. And kalau siapa yang tak nak masalah, dalam konteks dekat Malaysia ni ada dua tempat saja. Sama ada Hospital Bahagia atau Tanjung Rambutan. Dua tempat je tempat orang yang tak ada masalah. Okey. Kalau kita berada di SRS tu, kat rumah kita Kelang ke, PJ ke, Syalam ke, maknanya hari-hari ada masalah. Tak dengan suami, dengan anak, tak dengan anak, dengan menantu, dengan kawan-kawan, dengan orang kedai, dengan kedai Aceh. Macam-macam. Selagi mana ada hidup, selagi tu ada masalah. Okey. Masalah ni apa? Apa benda masalah ni? Masalah ni benda yang menyempitkan hati. Itu masalah. Itu kita kena faham dulu takrifan masalah. Benda yang tak menyempitkan hati bukan masalah. Benda menyempitkan hati. Jadi sebab itu, apa kata para ulama kita, jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita tak akan memiliki apa-apa kebahagiaan. Contoh katakan, tengok orang suami orang tu. Berjalan pegang tangan, romantiknya padahal. Suami kita 5 tiang tinggal rumah, berjalan depan menonong gitu kan. Suami dia mungkin pegang tangan, kita tak tahu apa masalah yang lain kat dia tu. Jangan bandingkan, sebab dia orang ada masalah. Beza bentuk masalah ni, beza bentuk. Kesamaan dia, dia menyempitkan hati. Beza bentuk. Orang itu mungkin suami dia okey, tapi kita tak tahu apa masalah yang lain. Orang ini kesihatan okey, kewangan pula menyempitkan hati dia. Ini kewangan okey, masalah apa nama, asyik kena tipu orang pula kan. Semua okey, menantu pula macam tu kan.
penantu semua ke apa semua pula, orang fitnah pula, ha, macam-macam. Perbezaan dia bentuk kesamaan dan menyempitkan hati. Dan orang yang Allah sayang, kelebihan kedua dia adalah Allah bagi jalan keluar bagi masalah. Ini kelebihan dia. Jadi ibu kakak ayah saya sekalian kan, sebesar mana masalah ada jalan keluar kecil. Kecil masalah tak ada jalan keluar besar. Jadi mana kelebihan orang yang dicintai Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahan. Ada jalan masalah, ya ada je jalan keluar. Ada je narrow escape dia. Ada je keluar, ada jalan keluar. Allah bagi jalan keluar bagi masalah. Yang ketiga, kelebihan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya diberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ini Allah sebut dalam Quran benda ni, ya. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi maknanya rezeki yang kita usahakan satu hal. Ini kita tak pernah terfikir dapat rezeki. Rezeki kesihatan, kita tak pernah terfikir. Kesihatan rezeki, ya. Rezeki anak yang soleh, rezeki. Rezeki keuangan, itu pun rezeki juga. Rezeki makan-makan yang bagus-bagus, itu rezeki. Jadi maknanya diberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Okey. Jadi ada orang pernah tanya saya, dia kata, "Ustaz, banyak di hadis Nabi ni kata kita perlu mencintai Allah, nanti Allah cintai kita. Apa kelebihan Allah cinta kita?" Sebab saya pernah ditanya soalan ni. Saya fikir betul juga kan. Saya satu hari ceramah dekat satu kawasan yang maksudnya diduduki oleh orang-orang yang senang dari sudut hartanya kan. Jadi saya fikir juga logik kenapa dia tanya soalan macam ini. Betul juga, dia rumah ada, kereta ada, kan, semua ada, apa nak je boleh petik. Kenapa dia perlu cinta Allah? Dia terfikir macam tu tau. Kenapa perlu cinta? Aku semua dah ada dah. Tengok-tengok Al-Quran. Atau hadis Nabi SAW, tiga benda ni Allah akan bagi bagi orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Bila saya sebutnya betul. Kerana keputusan-keputusan hidup, walaupun kita senang ada harta, silap keputusan hidup, satu direction hidup yang lain tau. Silap keputusan hidup. Silap sikit je. Saya jaga rumah HIV Muslim. Okey. Ada orang yang memang masya-Allah background dia memang kita sebut teruk lah ya di mata kita kan, sampai dia boleh kena HIV. Ada orang yang orang baik yang tersilap. Dia baik tapi sekali tu je tersilap dan kena terus HIV. Ada tau? Orang baik, ada orang jahat. Kita panggil orang jahat lah kan. Itu memang kita pun faham lah. Kalau seolah-olah bahasa kasar dia, patutlah kena macam tu lah. Bahasa kasar dia kan. Tapi ada orang yang kita kesian, sekali tu dia tersilap dan dia kena. Jadi mana keputusan hidup ni, kalau tak betul, sekali tersilap, kadang-kadang direction hidup boleh berubah. Boleh berubah direction hidup. Kalau tak ya-ya. Sebab itu, orang yang Allah cintai, yang pertama, Allah bagi bantu dia dalam buat keputusan hidup. Yang keduanya, beri jalan keluar bagi masalah. Dan yang ketiganya, diberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Oleh kerana loceng dah telah berbunyi, saya rasa setakat saya dulu raya. macam dalam kelas sekolah, dia loceng dan bunyi kan. Okay. Saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah, panjang umur, rezeki kita jumpa pada kelas akan datang, insyaAllah.